Memperingati Hari Polwan ke-75, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Birgita Advina Wijayanti bersama jajarannya menggelar patroli Kota Pekanbaru. Seluruh personel yang diturunkan dalam peringatan hari jadi tersebut adalah Polwan, dari Polantas dan jajaran lainnya. Patroli ini mengurai kemacetan di lokasi rawan macet, agar aktivitas warga dapat berjalan lancar. Rombongan Polwan yang menggelar patroli ini menggunakan kendaraan mobil patroli dan patroli menggunakan sepeda motor serta sepeda. Dalam kegiatan tersebut, untuk membantu sesama, personil membeli makanan ringan dari pedagang kaki lima dan membagikan secara gratis kepada pengguna jalan yang ditemuinya. Gita mengatakan, patroli ini dilakukan dalam rangkaian menyambut Hari Jadi Polwan yang ke-75 yang akan digelar pada 1 September 2023 mendatang. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan melaporkan.